السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقيم العفو رؤوف المالك الملكي ذو الجلال والإكرام المقسيط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوق قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Dah cerita belum lagi kan? Belum cerita lagi kan? Sebelum lagi kot. Hal ataka naba'u Salamah bin Al-Aqwa? Kamu pernah dengar tak kisah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah Al-Aqwa ataupun Salamah Al-Aqwa? Innahu u'jubatun min a'ajibid dahri wa nadiratun min nawadiriz zaman. Sahabat ini dikatakan dalam sejarah antara sahabat yang pelik dalam sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang kalau kita baca ceritanya kita rasa macam tak logik. Macam tu. Ada perkara yang ajaib. Wa nadiratun min nawadiriz zaman. Yang jarang-jarang boleh berlaku kepada seseorang manusia biasa. Fahuwa adda'un la yusbaq. Yang pertama, di zaman Nabi SAW, dia ni tuan-tuan seorang pelari pecut. Yang terlalu laju. La yusbaq. Tak ada orang boleh challenge dengan dia. Dulu siapa yang lari laju nama apa? Bol-bol tu eh. Husin Bol. Betul. Kan? Kata Usain Bolt pun boleh balik awal kalau lawan dengan sahabat ni. Ada orang yang terlalu lari laju. Waramin la yukhti. Kepakaran pertama, larian laju. Yang kedua, waramin la yukhti. Pemanah yang tepat. Antara yang terkenal dengan pemanah yang tepat ini, Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga Al-Imam Syafi'i sendiri seorang yang pemanah yang mahir. Wa miqdamun la yahab, seorang yang berani. Wa mughamir la tantahi ajaibu mughamaratihi, dan seorang yang begitu luas pengalaman dalam peperangan, dan seorang yang orang panggil apa kalau bahasa hari ini, orang yang berani buat serangan, berani mati. Taqra akhbar butulatihi, kalau kamu membaca kisah tentang sahabat ini, fayukhayyalu ilayka annaha darbun min al-asatir. Gorang akan cakap cerita ini cerita dongeng. Ya ke tidak tu? Macam cerita badang makan muntah hantu. Macam itulah. Ya ke tidak antara ustaz ni? Contohlah. Orang akan kata cerita ini cerita dongeng. Pasal cerita ni memang macam tak logik. Nanti kau dengar lah cerita. Macam cerita macam pelik-pelik kan. Luar biasa. Wa ma hiya bil asatir. Pengarang ni Syekh Abdul Rahman Rafat Bashah. Ya. Yeah. Syekh Abdul Rahman Rafa Bahasa kata apa? Sedangkan cerita sahabat ini bukan kisah dongeng. Faqat rawaha syaikhan Muslim wal Bukhari wa asbatahuma fi sahihaihima. Bahkan kisah sahabat ini disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ya? Yeah? Okey. Kana li Salamah bin Al-Aqwa fi Makkah amwalun wa aqar. Sahabat Nabi yang bernama Salamah bin Al-Aqwa ini ketika di Mekah, seorang yang kaya, korporat, banyak harta dan banyak hartanah. Fa'tanaqal Islam. Akhirnya dibuka pintu hatinya memasuki agama Islam. Wahajara ilallahi wa rasulihi. Dan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa khallafa wara'ahu kullama yamlik. Dan dia meninggalkan segala kekayaan yang pernah dimiliki, tinggal belaka dekat Mekah. وجعل يعمل في المدينة سائسا لفرس طلحة بن عبيد الله. Daripada seorang kaya, seorang korporat, orang yang berharta, berpindah, berhijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Sampai kat Madinah kerja apa tuan-tuan? Jadi apa? سائسا لفرس طلحة بن عبيد الله. Jadi penjaga kuda. Kau tengok tu. Ya, penjaga kuda ataupun penjaga kandang kuda bagi seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Liqa'a ta'amihi. Dan Talhah membayar
gaji kepada sahabat ini. Famaka na yuridu minad dunya ghaira luqaimatin yuqimu biha salbuhu au sulbahu. Maka sahabat ni dia duduk dekat Madinah kerja sebagai jaga kuda-kuda Talha bin Ubaidillah dan dibayar gaji sekadar untuk beliau boleh menahan lapar tu je, tak lebih pada tu. Wa ista'inu biha ala ta'atillahi wal jihad fi sabilihi, dan sekadar boleh membantu dirinya untuk mentaati Allah dan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal'alaka ayuha al-qari'u al-karim qad naza'a bika shawqu ila sama'i tarafin min akhbari hadha al-faris. Kemungkinan dia kata kita ni mungkin tak sabar nak dengar cerita sahabat ni lebih lanjut, macam mana kebestannya ni tuan-tuan ya, kedahsyatan sahabat luar biasa dia ni. Fa ilaika shay'an minha. Okey. Dia cerita. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 1500 min ashabihi. Satu hari lebih kurang pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama dengan 1500 para sahabat daripada Madinah menuju ke Mekah. Ini nak buat umrah ataupun pada yang kita sedia maklum cerita Hudaibiyah. Ha, itu senang ceritanya. Dalam 1500 ini fihim Salamah bin Al-Aqwa yuridul umrah. Dalam 1500 ni ada seorang sahabat yang kita ceritakan namanya tadi, Salamah bin Al-Aqwa, yang Nabi SAW dan para sahabat lain memang keluar niat untuk apa? Melakukan umrah. Falamma balagha Quraisyan naba'a khurujihi. Bila Nabi SAW sampai berhampiran beberapa kilometer nak masuk ke Mekah, orang Quraisy dapat berita Nabi dah hampir sangat ke Mekah. Qamat lahu turidu an tasuddahu anil baitil haram. Lalu Quraisy ni sekat, tak benarkan Nabi SAW masuk ke dalam Makkah. Fanazala alaihi salatu wasalam biman ma'ahu fil Hudaibiyah. Maka Nabi dan para sahabat pun berkemah di satu kawasan bernama Al-Hudaibiyah. Hudaibiyah berapa kilometer daripada Mekah? Siapa biasa pergi? Ingat tak? Kan ada tempat kita miqat tu kan? Dekat Hudaibiyah. Rasa tak jauh mana. Wallahu a'lam, dalam 30 kilometer rasanya. Kalau tak silap saya lah ya. Biasa orang mutawif tahulah berapa jauh. Maka Nabi duduk dekat Hudaibiyah. Tapi tak tahulah tuan-tuan, sedih kalau tuan-tuan tengok dekat kawasan yang Masjid Hudaibiyah tu. Dia tak adalah tulis sejarah apa ke situ ke. Lepas tu adalah ditinggalkan. Itu pun kita tak pasti peninggalan zaman bila yang ada bangunan lama-lama kat situ. Dia tak ada, tak ada sejarah. Orang sepatut dia pacak lah apa benda kan, papan iklan ke apa, cerita sejarah. Berapa ramai sahabat yang pergi, apa sejarah yang disebutkan dalam Hudaibiyah. Sepatut kena ada benda macam tu. Tapi dia orang ni, Saudi ni jenis tak jaga benda macam tu. Dia lebih jaga Saudi dia tu. Sampai dia ada muzium kan, muzium Saudi dia tu. Wa awfada Uthman ibn Affan ila Makkah safiran bainahu wa baina Quraisy. Dan Nabi SAW menghantar Uthman bin Affan sebagai wakil Nabi untuk berbincang dengan orang Quraisy apa tujuan Nabi SAW nak pergi Mekah. Sebab orang Quraisy ingat Nabi nak pergi perang. Nabi nak melawan kota Mekah. Sedangkan Nabi nak masuk buat umrah. Lalu asalnya nak hantar Umar. Umar kata, ya Rasulullah, Umar walaupun berani tuan-tuan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi Umar ni masalahnya keluarga dia, anak beranak dia pun benci ke dia. Jadi kalau dia masuk kat dalam susah lah. Orang kata tak ada orang nak support dia. Tak macam Uthman bin Affan. Uthman bin Affan keluarganya ramai lagi dekat Mekah. Walaupun yang non-Muslim pun ada, tapi diorang baik dengan Uthman bin Affan. Lakinnal akhbara ma labithat an ja'at bi anna Quraisyan qatalan Uthman. Setelah beberapa hari Uthman masuk dekat Mekah, Nabi dan para sahabat tunggu dekat Hudaibiyah apa cerita. Kan? Apa cerita Uthman? Apa yang Uthman bincangkan? Boleh masuk ke tak boleh? Call-call tak ada. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Contohlah kan. Hantar WhatsApp tu nampak satu tanda raid aje. Tak ada dua.
Tak ada pula net warna biru tu tuan-tuan. Contoh-contoh, kau janganlah percaya ni bid'ah belaka ni. Ya. Yeah? Okey. Macam mana ni? Lama-lama tunggu tiba-tiba dapat berita bi anna Quraisyan qatalan Uthman. Dapat berita Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Fa'azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala harbihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam untuk melawan orang-orang Quraisy. Wada'al muslimin alladhina ma'ahu ila mubayaati 'ala al-qital wal maut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak seluruh orang-orang Islam di kalangan para sahabat untuk berbai'ah dengan Nabi 'ala al-qital, untuk berperang, wa 'ala al-maut, dan mati kerana menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Qala Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa cerita pengalaman dia. Lama da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mubayaati ida syajarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kami semua berbaiat dengan Nabi di sebatang pokok yang dikenal sebagai Syajaratul Ridwan. Pokok Ridwan, pokok keredaan. Ya, semua sahabat bersetuju dengan Nabi, redha dengan Nabi, dan Allah Taala redha dengan para sahabat. Bayatuhu awwalan nas. Bayatuhu awwalan nas. Salamah kata, akulah orang pertama berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mati, untuk berjuang berjihad istiqamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku orang pertama. Summa tafiqa al-muslimun yubai'unahu. Kemudian para sahabat yang 1500 orang ni beratur lepas seorang, seorang lepas seorang, seorang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza balagha nahwan min nisfin nas. Lebih kuranglah separuh para sahabat dah bai'ah. Mungkin dalam 800 orang dah bai'ah. Ada baki lagi. Iltafata ilayya waqal. Nabi pun tengok aku. Nabi kata apa? Bai'ah ya Salamah. Nabi kata, bai'ah ya Salamah. Salamah, berbai'ah Salamah. Berbai'ah, Nabi kata kali kedua. Faqult, qad bai'atuka ya Rasulullah fi awwalin nas. Ya Rasulullah, kan saya orang yang mula-mula bai'ah dengan Nabi. Saya nombor satu, kan? Saya dah dalam nombor kad siri tu 0001. Ha, saya pusat nombor satu. Nabi kata, wa aidan. Ya, aku tahu. Tak apa, bai'ah kali kedua, Nabi kata. Bai'ah kali kedua. Fa bai'atuhu thaniyatah. Maka Salamah bin Al-Aqwa kata, aku berbai'ah kepada Nabi SAW kali kedua. Wa inda zalika ra'ani alaihi salatu wasalam a'zal minas silah. Dari masa aku bai'ah dengan Nabi tu, aku ni tak ada senjata. Tak macam orang lain lah. Orang lain mungkin bawa senjata. Jadi sahabat ni, sebab diorang niat nak pergi umrah, diorang tak niat pun nak berperang, jadi tak ada senjata lah kan. Mungkin adalah kot pisau lipat ke apa ke, Allahu'alam. Fa'atani tursan ahtami bihi. Maka Nabi SAW menyerahkan kepada aku perisai. Nabi kata, kau ambil perisai ni. Suma ja'alal muslimun yubayi'unahu. Kemudian para sahabat, saki-baki sahabat lagi, berbai'ah, 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 berbai'ah. Hatta iza balagha akhiran nas. Sampailah orang yang terakhir, yang ke 1,500 orang. Yang paling akhir tu dah habis. Iltafata ilayya waqal. Maka Nabi paling sekali lagi kepada aku. Apa kata Nabi? Ala tubayi'uni ya Salamah. Nabi tanya lagi. Wahai Salamah, kau tak bai'ah dengan aku ke? Apa kata Salamah? Qad bai'atuka ya Rasulullah fi awwalin nas. Kan saya dah berbai'ah yang mula-mula saya. Lepas tu yang tengah-tengah tadi baru Nabi suruh kan? Nabi kata, wa aidan. Ya, betul. Bai'ah sekali lagi, kali ketiga. Summa nazara ilayya. Dan dia pun bai'ah kali ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setia, istiqamah, berjuang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bai'ah ni tuan-tuan janji setia untuk istiqamah dalam perjuangan Islam. Kita dalam sembahyang kita ada bai'ah dengan Allah, kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita masuk dalam perjuangan Islam pun kita ada bai'ah juga. Bai'ah kita tuan-tuan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Nabi kata, aku tak perlukan balasan, aku tak perlukan terima kasih. Yang penting kau berjuang berjihad bersama aku. Tuan-tuan jangan lupa, ketika Nabi SAW berbaiat dengan para sahabat sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kan? Ingat janji Nabi. Apa yang Nabi kata kepada para sahabat? Adakah kamu betul-betul sanggup terima aku untuk aku pindah ke Madinah? Adakah kamu sanggup kehilangan harta? Sanggup kehilangan nyawa? Sanggup diboikot? Sanggup dipulaukan? Sanggup-sanggup hatta kemungkinan kamu sendiri akan mati. Kau keluarga kau pun akan mati. Kerana aku. Maka sahabat dengar benda ni berat. Bai'ah ni benda berat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, fama liqa'u zalik. Kalau kami buat benda ni, kami berbai'ah dengan kau ya Rasulullah, apa yang kami dapat? Nabi jawab sahabat tah. Apa Nabi jawab, tuan-tuan ingat lagi? Lupa dah? Sabar je lah. Nabi kata, al-jannah syurga. Tu Nabi ajar. Al-Jannah syurga. Nabi tak kata kau akan dapat Makkah. Kalau Makkah ini bahasa kita, apa yang kami dapat kalau kami bai'ah? Al-Putra Jaya. Contoh tuan-tuan. Tak sebut benda gitu. Nabi tak kata Makkah. Makkah tu pusat pemerintahan, pusat perniagaan. Orang tumpu tiap-tiap tahun datang berniaga dekat Makkah. Bukan sebarangan. Nak khabar, ingat bai'ah kita. Ingat janji Nabi kepada para sahabat, kau berjuang Islam, kau akan dapat syurga. Famalika uzalik, Nabi kata al-jannah. Habis, selesai. Yeah? Selesai. Kita orang berjuang Islam, faham benda macam ni, sami'na wa ata'na. Okey. Sampai kali ketiga dia berbai'ah, tuan-tuan, nak mengkonfirmkan, saya pun tak tahu apa kenapa Nabi pilih dia sampai tiga kali berbai'ah. Dalam kitab Rahiqul Maktum cerita, dalam ramai-ramai 1,500 ada seorang tak bai'ah. Ada yang tak bai'ah. Ya, seorang munafik yang disebutkan namanya dalam kitab tu, saya lupa namanya apa. Tapi dia memang tak bai'ah. Dia menyorok dekat belakang unta, tak nak bai'ah. Suma nazar ila yadi wa qal, aina trusul ladhi a'taituka? Faqultu ya Rasulullah, laqiyani ammi Amir فوجدته اعذل فاعطيت اياه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi pun berhati tengok aku. Nabi kata, eh, mana perisai yang aku bagi kat engkau tadi, mana? Mana perisai tu, mana? Dia kata, ya Rasulullah, tadi tengah-tengah orang ramai lalu lalang tu, lalu pakcik aku nama Amir. Pakcik nama Amir. Pakcik dia ni pun sama macam dia juga. Tak ada bawa senjata. Lala kesian ke pakcik, tak apalah, aku ni muda lagi, kuat lagi nak lawan kan. Kalau berlaku peperangan, aku ni muda lagi. Lala dia kata, aku bagi perisai tu kat pakcik aku. Maka Nabi suka ke dia. Eh, Nabi suka ke dia ni, sebab bagi perisai dia kepada pakcik dia. Qala salamah. Suma inal musyikina rasaluna bisulhi. Lepas pada kami bai'ah ni, berlaku perbincangan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW. فاصطلحنا نحن واهل مكه. Lalu kami bermusalahah, kami berdamai dengan kafir Quraisy. واختلط بعضنا ببعض. Lalu kami ni, tuan-tuan, rupa-rupa dalam cerita perjanjian Hudaibiyah ni, bila kita baca, kita ingat, kalau tuan-tuan masih ingatlah cerita ni, kita ingat bila Nabi SAW dia bincang orang kafir Quraisy, orang kafir dia hantar siapa nama? Hakim bin Hazam menjadi jurucakap. Bincang. Lepas tu kan kita dah cerita kan, apa antara yang diorang, perbincangan diorang, dia kata apa ke Nabi? Yang pertama, musim ni kau tak boleh buat umrah, kau kena balik. Kau nak buat umrah, tahun depan pun kau datang. Lepas tu pula, kalau kau pergi nanti, kau boleh duduk 3 hari aje, tak boleh lebih pada 3 hari. Balik semula ke Madinah. Lepas tu pula dia kata apa? Mana-mana orang Mekah yang melarikan diri pergi kepada engkau dalam tempoh waktu ini, tempoh bermulanya perjanjian Hudaibiyah ini, mana-mana orang Islam yang lari daripada keluarga dia pergi ke Madinah, hendaklah kau serahkan orang ni balik ke Mekah. Tetapi mana-mana orang Madinah yang beriman daripada engkau, tiba-tiba dia berpatah balik ke Mekah. Dia ni orang Mekah lah. Orang Mekah
Lepas tu duduk kat Madinah tak puas hati dengan Nabi, dia pun balik semula ke Mekah. Kami tak perlu serahkan kau, kami tak perlu serahkan orang ni ke kau semula. Jadi perjanjian tu banyak berat sebelah. Ringkas ceritanya, Nabi pun setujulah perjanjian ni. Jadi dalam kepala saya ingat, bila dah habis perjanjian tu, Hakim bin Hazam balik-balik. Tak. Rupa-rupanya bila dah habis perjanjian tu, orang Mekah ni dia duduk kawasan tu, kawasan perkhemahan Nabi dekat Hudaybiyah tu. Ni contohlah ni Nabi, ni sahabat, ni orang kafir, ni orang kafir, duduk gitu. Jadi dia dah panggil apa? Jadi perjanjian damai. Nampak-nampak muka ni aku hentak mamak ni kejap lagi kerang. Kan contoh kan, nak bengkak punya pasal ni. Tapi tak boleh, pasal dah buat perjanjian, kita takkan berperang, kita takkan bergaduh. Lalu dia kata, Salamah bin Al-Aqwa' kata, bila dah buat perjanjian, semua dah sepakat, dah setuju belaka. Fakhtalata ba'du nabi ba'din. Bagi kami orang Madinah ni, bercampur gaul dengan orang Mekah kafir ni, dekat kawasan Hudaybiyah tu. Fa'ataitu syajaratan wa kanastu ma tahtah min syaukin wa tataja'tu fi dhilliha. Aku pun cari sebatang pokok, nak duduk bawah pokok tu. Nak berteduh lah, nak baring-baring kat situ. Tengah sapu-sapu ni. Wa ma huwa illa qalilun hatta atani arba'atu minal musyrikin. Tak lama kemudian, tengah-tengah aku nak duduk lepak bawah pokok ni, datang 4 orang kafir musyrik Mekah. Fa'allaku aslihatahum ala syajarah wa adja'u qariban minni wa ja'alu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang kafir ni tuan-tuan, dia pun parking betul-betul tepi aku ni, ada sebatang pokok juga. Dia pun ambil senjata-senjata dia orang ni, dia sangkut dekat pokok. 4 orang ni dia sangkut senjata dekat pokok, dia pun lepak tepi aku ni, dan dia orang mengata Nabi depan-depan sahabat ni. Jadi Salamah ni dengar lah. Berapi je kena mamak ni. Mengata, tak tahu lah dia provoke ke, dia sabotage apa benda, wallahu alam kan. Salamah ni bengkak dengar. Fa'abghadtuhum wa tahawwaltu anhum khawfan min an ustathar fa'abda'uhum bil qital. Salamah kata, aku ni hampir-hampir hilang sabar. Sebab melampau-lampau dia orang kata ke Nabi SAW. Jadi untuk mengelakkan berlaku peperangan, pergaduhan antara aku dengan dia, sebab baru tadi beberapa jam tadi Nabi dah buat perjanjian MOU. Dalam tempoh waktu ni, kalau ikut tuan-tuan, lebih kurang dalam perjanjian tu, dia kata kita takkan berperang selama 10 tahun, lebih kurang. Tapi benda tu tak berlaku. Ya. Dia bertahan lebih kurang setahun tak sampai. Berlakulah Fathu Makkah dan sebagainya. Sebab orang kafir mengkhianati janji. Ceritanya panjang. Okey. Jadi tuan-tuan semua, Salamah ni tak tahan kan. Merah telinga dia ni ha. Kena letup kejap aku ni, kejap mamat dia kan. Kan. Jadi dia pun, dia takut. Kalau dia hilang sabar, dia belasah mamat 4 orang ni tak pasal-pasal, dia telah memburukkan nama Nabi SAW. Sebab dia yang memulakan peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Wa bainahum kadhalik iznana mudadin min asfalil wadi. Tengah-tengah aku baru nak siap-siap bungkus barang nak pindah tempat lain, tiba-tiba aku dengar ada orang menjerit dekat kawasan berhampiran tu. Ya lal muhajirin laqad qatala al musyrikun ibna Zunaim. Tiba-tiba aku dengar ada orang menjerit dekat bawah tu, dia kata, wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, muhajir orang-orang Madinah. Sesungguhnya orang musyrikun telah membunuh seorang sahabat bernama Ibnu Zunaim. Famtashaktu saifa fi yamini. Maka aku ni pun bila dengar orang jerit masa tu, tak cakap banyak, aku pun hunuskan pedang aku. Wasabtu ala aslihatihim faja'altuha husmatan fi yasari wa shadatu alaihim qabla an yanhadu kullu dhalika fi tarfati 'ainin thumma badaltum qailan. Jadi tuan-tuan, dia kan tengah bengkak ni kan, orang tu kata ke Nabi, dia bengkak ni, tengah-tengah bengkak macam tu, tiba-tiba dengar orang menjerit, wahai orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin, orang kafir dah bunuh seorang kawan kita, Ibnu Zunaim. Jadi sahabat ni dia tak cakap, pop, dia terus melompat tuan-tuan. Dia hunuskan pedang dia, sekelip mata, senjata yang tersangkut atas pokok, dia dah pegang dah. Ha tu. Zaz! Terperanjat beruk kafir 4 ekor tu. Ha? Kan? Senjata semua dia dah pegang. Macam mana dia buat, wallahualam. Ha, tu yang magic sikit cerita dia tuan-tuan. Jadi ni senjata semua dia pegang dengan belah tangan kiri dia, dan pedang dia dekat sebelah tangan kanan dia. 4 orang mamat berempat ni togel. Dia tak ada senjata, tak ada senapang, tak ada apa.
Lalu apa kata Salamah bin Al-Aqwa, "Wallazi akrama wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u ahadun minkum ra'sahu illa darabtu 'unuqah." Demi Allah yang memuliakan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di kalangan kamu berempat yang cuba angkat kepala depan aku. Tunduk, dia kata. Kau angkat kepala, aku kerat kepala kau kejap lagi. Ha, kau smack down, cakap banyak tak ada. Aku try angkat kepala, putus kepala kau kejap lagi. Kapi dia senyap, kecut telur, hilang sebelah kau tu. Kau nak macam mana, senjata semua dia dah pegang belaka dah. Aku angkat kepala kau kau ni. Suma awsaktuhum, wa qarantu ba'dhum ila ba'din, wajitu bihim asukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salamah seorang-seorang, tuan-tuan, ambil tali ikat belaka empat orang ni. Ha, tu yang canggih tu. Ha, kau faham tak cerita aku ni? Empat orang lawan seorang, kau bayang punya beraninya dia ni, subhanallah. Diikat belaka empat-empat orang ni, diseret, dibawa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam pernah berlaku berapa tahun, 2 3 tahun dulu kan, masa perang Hamas dengan Israel. Macam mana seorang tentera Hamas menawan dua tentera Israel. Allahu Akbar. Kan? Ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, itu yang kisah pertamalah. Bagaimana Allah Ta'ala bagi kepada dia ni, dia seorang tangkap empat orang. Punya canggih sahabat ni. Suma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madha bi ashabihi wa ma'ahu Salama bin Al-Aqwa hatta balagha al-Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat balik ke Madinah. Wa ma istaqarra biha qalilan hatta amara ghulamahu Rabahan ayakhruja bi ibilihi liyar'aha fil badiyah. Okeylah, saya pun tak tahu apa kesudahan empat orang tu, apa ceritanya, sebab saya pun tak sempat nak rujuk dalam kitab-kitab yang lain. Ya, mesti ada ceritanya, mesti ada punya, saya tak sempat rujuk, tuan-tuan. Tapi nak cover, nak cerita, empat orang ni ditawan oleh seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Sampai di Madinah, setelah beberapa minggu di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan seorang hamba Nabi bernama Rabah untuk bawa unta-unta Nabi dekat kawasan Badiah, pendalaman, bagi unta ni makan. Mungkin kawasan tu ada air, ada rumput yang cukup. Fa'adama Salamah ayakhru jama'ahu liyar'a farasa Talhah bin Ubaidillah aidan. Maka Salamah bin Al-Aqwa join sekali untuk bawa kuda-kuda Talhah bin Ubaidillah, bagi makan, bagi rumput, bagi air yang cukup dekat kawasan tu. Tawashaha Salamah bin Al-Aqwa qawsahu wa hamala nibalahu wa antalaqa huwa wa sahibuhu hatta balaga makanan shamali al-Madinah yuqalu lahu al-ghar fa'araha fihi sawaimahuma wa bata hunaka laylatahuma. Maka sahabat Salamah bin Al-Aqwa dan budak suruhan Nabi bernama Rabah ini pergi dekat kawasan yang agak jauh daripada Madinah, kawasan pedalaman yang terletak, dia kata, utara Madinah, bernama Al-Ghar. Nama tempat tu Al-Ghar. Al-Ghar maknanya gua. Kami pun biarkan unta-unta makan, kuda-kuda makan kawasan tu, minum dan sebagainya, dan kami bermalam di situ. Wa fil hazi'il akhiri minal lail, lebih kurang pukul 3 pagi, istaiqaza ala katibatin min fursani ghatafan. Dua orang sahabat ni tengah-tengah tidur, terjaga. Bila dia orang dengar macam ada bunyi pasukan berkuda yang ramai datang ke kawasan dia orang ni. Rupa-rupanya Salamah kata, dia orang ni daripada kabilah Ghatafan. Ghatafan ni geng-geng yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara geng-geng yang lawan Nabi ketika perang Khandaq. Iddatuha 40 farisan. Berapa ramai diorang ni? 40 orang penunggang kuda. 40 orang. Agharat ala ibli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaqatha. Diorang serang kami dan diorang serang kuda-kuda apa unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diorang rompak segala apa unta milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalat waladan li Abi Dzar kana 'inda al-ibil. Dan mereka membunuh seorang budak, anak kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang kebetulan ikut sekali nak jaga unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati budak tu.
Qala Salamah bin Al-Aqwa. Inda zalika qultu li Rabahin. Masa tu aku pun cakap dekat pembantu Nabi bernama Rabah ni. Nabi kata, dia kata apa? Khudh hadzal faras wa adhihi ila sahibihi wa akhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-musyrikin agharu ala ibili. Dia kata dekat Rabah, Rabah, kau naik kuda ni, kau balik ke Madinah cepat-cepat, kau pulangkan kuda ni kepada tuan dia dan cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir musyrik Bani Ghatafan dah serang kita. Dia curi belaka unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa taqaitu akamatan fawqa saniyatil wada'. Lalu aku ni pun berlari. Malam tu juga dia berlari-berlari. Naik dekat sebuah bukit yang dikenali sebagai Saniyatul Wada' di Madinah. Dia maknanya tuan-tuan, kawasan ni jauh. Ya, kawasan tempat unta tu meragut rumput jauh. Dan kita dah ceritakan, Salamah ni kan pelari pecut. Dia lari punya laju tuan-tuan daripada kawasan tu sampai ke Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' kalau tuan-tuan masih ingat lagi, tempat yang Nabi sampai daripada Mekah masa hijrah. Kan Nabi duduk sekejap dekat mana tu? Quba. 3 hari lebih kurang. Lepas tu Nabi pun masuk ke dalam Madinah. Lepas tu kan orang nyanyi. Tala'al badru alayna min saniyatil wada'. Itu. Telah terbit bulan purnama kepada kami daripada saniyatil wada'. Nabi naik atas tu orang nampak. Ha, Nabi dah sampai. Ha, kat situ lah. Jadi Salamah ni dia naik atas bukit tu. واستقبلت المدينه dan aku menghadap ke arah kota Madinah. وناديت بأعلى صوتي dan aku menjerit sekuat-kuat hati. Apa aku kata? وصباحه وصباحه. Ini istilah orang ajak perang tuan-tuan. Perang, perang. Tapi kalau terjemah bahasa Melayu bukan perang. وصباح ni macam pagi, pagi. Sabah pagi. Ya. Yeah. Tapi istilah tu digunakan kalau orang ada jerit, istilah itulah. Sabah, sabah, maknanya perang. Itu maknanya ajak orang pergi perang. Itu istilah yang digunakan. Korang ni faham tidak aku cerita ni? Macam orang Arab datang ke negara kita kan? Anda kata, jom. Nazab ila jaziratil sabah. Shu? Jom pergi pulau Sabah. Kata. Sabah, Sabah. Sabah kan kalau bahasa Sabah. Ya, orang kata, benda kau cakap ni, pulau pagi, benda pulau pagi. Dan nama Sabah Sarawak tu lah. Sabah dia panggil. Sarawak, Sarawak lah. Tapi kalau Sabah tu memang Arab panggil Sabah. Sabah. Suma kharajtu a'du fi ithil qawmi. Lepas daripada aku naik atas bukit tu, aku pun turun, aku lari, aku kejar 40 penyamun tarbus ni tuan-tuan. Dia seorang-seorang kejar, punya berani. Hatta ghadautu ghaira ba'idin minhum. Sehinggalah aku hampir dengan dia ni. Dengan puak-puak ni. Fawataltu qawsi. Waramaitu wahidan minhum bisahmin. Wastaqarra fi katifihi. Dan ketika itu aku pun tarik anak panah aku. Aku panah kepada orang-orang yang bawa lari unta Nabi ni. Salah seorang kena panah aku ni. Fakultu khuzhu. Ambil kau. Itu bahasa kita. Ambil kau kena. Lalu dia dia kata apa? Wa ana Abdul Aqwa al-yawma yawm ar-ridda. Dia kata aku anak Aqwa. Dia kata macam tu. Kau jangan main-main, aku anak Aqwa. Kalau bahasa kita abang kawasan, kau jangan main-main dengan aku. Suma tafiqtu atruduhum wa armihim wa ana artajiz. Lalu aku pun kejar dia orang ni, 40 orang tu aku tak faham tu. Dia kejar 40 orang ni, 40 orang ni lari tuan-tuan. Kan kalau dia orang kepung Salamah ni apa barang, memang confirm mati lah. Tapi subhanallah dia boleh kejar 40 orang ni. Wa kanu fi kulli maratin yukhalifuna wara'ahum ba'dhan min ibil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia takut pasal tengok cara dia lari tu. Cara lari laju gila. Dahlah laju. Lepas tu dia punya panah pula tepat pula kena seorang. Ah tu yang debor-debor tu ni bukan orang ni. Kan? Jadi bila aku kejar ni, diorang pun lari. Tapi diorang nak lari naik kuda, tak boleh nak pecut laju. Pasal ada di kalangan diorang tu, yang tak naik kuda pun ada juga. Yang berlari yang pegang unta ni. Yang pegang unta. Unta ni jenis tak faham. Kalau unta tahu lari-lari lah. Tapi unta tak faham juga. Nak pergi mana? Nak pergi mana ni unta ni kan? Jadi untuk takut kena tangkap dengan sahabat ni, diorang pun lepaskan beberapa ekor unta kat belakang. Lepaskan, lepaskan.
Dia kata faja'aluha khalfi wa amdi fi ithrihim. Setiap kali dia lepaskan unta, aku pegang unta Nabi tu, bawa satu tempat, ikat, pergi kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Allahu akbar. Fa idza raja'a ilayya farithun minhum yuridu qatli kafaftu 'anil adu. Dia kata bila aku kejar kejar kejar, aku pasti juga tak berani juga ramai-ramai kan. Sekali nampak ada seorang beri macam kona tau. Dia kona U-turn nak kejar aku. Aku pun berhenti. Aku tak kejar dia orang. Jadi mamat ni pun susah hati juga. Kan kalau one by one balik awal aku. Kan, tak berani juga dia. Dia nampak macam nak kejar aku, aku berhenti. Haa gitu. Waltamastu syajaratan. Dan aku nyuruk celah pokok. Watatarastu fi jiz'iha. Waja'atu armihi fayartadu anni. Masa aku nyuruk tu, aku sempat panah lagi. Menyebabkan dia lari pada aku. Summa maziltu atruduhum hatta dakhalu fi tariqin dayyiqin yaknafuhu al-jabalan. Aku kejar 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 dia orang sampailah penyamun tarbus ni tuan-tuan terperangkap dalam satu kawasan bukit. Dia macam dua buah bukit, ada lorong tengah-tengah tu yang sempit. Mana kalau nak masuk dalam tu kena beratur. Mungkin muatlah dua kuda kot, kalau ramai-ramai sangkut tak macam tu kan. Tak boleh terus. Subama ziltu atruduhum fatasallaqtu ahadahuma waja'altu uhilu alaihim alhijara min a'lah. Salamah kata masa itulah aku panjat bukit tu, memang kuat stamina bawah. Dalam berlari kejar kuda panjat bukit pula, kita berlari kat sepadan Syria pun tak mampus rasa, kering tekak-tekak kan. Kawan kita kata cannot go, cannot go. Ha tu. Fatasallaqtu ahadahuma, aku panjat sebuah bukit. Waja'atu uhilu alaihim alhijara min a'lah. Bila aku ada atas bukit, jadi orang ni kan duduk kat lorong bawah tu, aku kat atas ni ha. Masa itulah aku balik dia dengan batu. Pula dah balik khabar khabar khabar. Dia seorang aje buat kerja tuan-tuan, dia seorang aje. Fatatasaqatu fawqahu wa baina aydihim wa arjulihim. Menyebabkan orang kafir ni lagi kelam kabut dan batu dia tu atas kepala, pun cerita berdegang-degang ni ha. Summa ma fa'itu atba'uhum. Aku kejar dia orang. Jadi aku atas bukit, dia orang dekat bawah. Baling batu. Hatta lam yabqa shay'un min ibli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa khallaw baini wa bainahu wa ja'altu wara'i. Kejar punya kejar tuan-tuan sampai tak ada seekor unta Nabi pun dekat dia orang. Habis dia lepas belaka unta tu. Kan? Lepas belaka. لكن ذلك لم يثني عن مطاردتهم فاخذوا يرمون اثقالهم ليتخففوا منها فالقوا اكثر من 30 بردتا و30 رمحا. Tak tahulah kenapa dia orang takut sangat dengan sahabat ni. Jadi masa dia orang lari ni tuan-tuan, mungkin tak tahu Allah wallahu a'lam, ini semua kerja Allah Taala belaka. Orang kafir ni dia dah lepaskan belaka unta-unta Nabi tu, kira selamatlah. Unta Nabi, kuda Talha semua dah settle belaka. Tapi masa dia nak lari tu, kuda dia ni rupa-rupanya ada bawa bebanan, barang. Ada bawa kain-kain. Mungkin dia orang bawa lepas rembat mana punya pedagang, wallahu alam, kita pun tak tahu. Dan bersama dia ada busur-busur panah yang banyak. Dia orang pun buang. Jadi Salamah ni kutip belaka benda tu. Kutip. Dia dapat apa tuan-tuan? Salasina burdatan, dia dapat tiga, orang panggil apa kalau uncang kecil sangat, orang dulu kan ikat dalam kain gitu ha, pikul belakang dengan kayu, panggil apa? Buntil, betul bahasa tu, betul macam eh? Berasah je lah, lebih kurang lah. 30 buntil kain aku dapat, dia kata. Dan 30 salasina ramhan, 30 busur anak panah. Bukan busur tu, anak panah tu. Rumhan ataupun tombak. Fakanu kullama tarahu syai'an ja'atu alaihi alamatan min alhijarati hatta yahtadi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalafthu wara'i. Setiap kali, tapi kalau dikata kalau aku nak bawa belaka berat. Jadi dia buang, aku buah tanda. Letak batu satu, letak batu tanda yang buntil ni dia orang tinggalkan, dia orang lari. Summa adrakahum wa adrakanil i'ya. Akhirnya lalas, dia kata setelah beberapa jam kejar mengejar tu, akhirnya dua-dua lembik belaka. Aku lembik, dua pun lembik. Ha tu aku tak faham tu. Padahal dia naik kuda. Fajalasu yastarihuna wa yataghadun.
Yang canggihnya, puak-puak kafir ni, mungkinlah wallahu alam ya. Wallahu alam. Mungkin yang naik kuda semua dah lari tau. Tinggal yang jalan kaki lagi ni. Ha. Ha, yang jalan kaki ni. Yang jalan kaki ni, lalas tak larat. Dia pun berhenti dekat sebatang pokok, duduk, siap makan tengah hari kat situ. yang tiada tahu ni makan tengah hari. Makan. Wa jalastu ala ra'si jabalin wa raba'idin anhum. Aku pula duduk atas bukit, aku perhati je diorang. Tengok, diorang tengok aku tengok diorang. Anzuru ilaihim wa arqubuhum. Perhati diorang. Wa fima hum kadhalik. Atahum rajul min qawmihim. Wa nazara ila ma halla bihim. Tengah-tengah diorang makan, tengah diorang berehat ya. Datang seorang daripada kabilah Ghatafan ni. Mungkin ada orang hantar WhatsApp ke, hantar 911 kan, minta bantuan. Kawan dia pun datang. Lu kawan dia kata apa? Faqal, ma hadha allazi ara. Dia kata, "Wei, apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku ni?" Fa asharu ilayya wa qal. Lalu mamat-mamat yang makan buah pokok tu, dia tunjuk aku atas bukit tu mamat tu. Laqina min sha'umi hadha ar-rajul ma laqina. Orang bawah bukit tu kata, kami ni bahasa KL kata dapat sui dengan mamat ni, kau tahu tak? Kau lama tak dengar perkataan sui kan? Kau faham tak sui maknanya apa? Sui ni apa? Bukan lang sui. Barang. Tak ada ong lah. Mamat ni betul-betul spoil lah. Dia punya pasal, kau tahu tak? Kita jadi macam ni. Fawallahi ma faraqna munzul ghalasi wa huwa yarmina hatta antaza'a minna kulla syai'in fi aidina. Demi Allah, orang dia ni mamat ni kau tahu, dia kejar kami start pada pukul 3 pagi tadi sampai tengah hari. Orang dia kejar kami. Daripada pukul 3 pagi dia kejar kita orang. Lebih kuranglah kan. Sampai sekarang tengah hari tak berhenti-henti dia ikut. Kita orang ni pun tak larat juga nak lari. Sampai dia kejarnya kita unta tak ke mana, yang kita orang bawa pun kita lepas belaka. Yang butil kain, yang anak panah tak ke benda semua tu kan dia tinggal belaka. Call. Lalu mamat ni kata, yang datang kan daripada Ghatafan tu kata, falyakum ilaihi nafar minkum arba'ah. Dia kata, payah sangat, kau lawan je lah. Kita panggil Pak Wang, Pak Wang pergi lawan dia. Pak orang, apa barang Pak orang, dia dah belasah Pak orang dah itu. Ya, ni Pak Wang nak lawan dengan dia. Fasa'idah ilaiya arba'atun minhum. Lalu empat orang kapi ni bangkit, naik atas bukit. Falamma iqtarabu minni bihaitsu yasma'una kalami. Dia pun hampir sampai dekat aku. Kultulahum. Bila aku berdepan dengan Pak Wang ni, aku pun cakap dekat mamat Pak Wang ni. Aku kata apa? Hal ta'rifuna ni? Korang kenal tak aku siapa? Ha. Kau kenal tak aku siapa? Qalu la. Wa man anta? Tak kenal pun kau siapa? Kultu. Ana Salamah bin Al-Aqwa. Walladhi karama wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La atlubu rajulan minkum illa adraktuhu wa la yatlubuni rajulan minkum fayudrikuni. Akulah Salamah bin Al-Aqwa, demi Allah yang memuliakan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni terkenal. Kalau aku kejar korang, confirm aku dapat. Tapi kalau korang kejar aku, confirm korang tak dapat punya. Ha, dia cakap wala. Aku kejar confirm dapat, tapi kalau kau kejar aku, ha, meleleh lah kau. Tak dapat nolong lah. Laju gila lagi. Qala ahduhum. Kawan dia Pak Wang kata, ana azunu zari. Betul juga tu kan? Betul juga kan? Dah ada kejar kita dari pagi tadi. Kau gila apa? Kejar seorang-seorang ni. Bukan ramai-ramai. Kejar lepas tu siap ambil unta. Tambat. Kejar lagi. Kutip barang. Kejar lagi. Sebab raja'u anni. Betul juga kan? Lalu mamat empat orang kata, tak jadi lah. Turun balik. Turun pergi jumpa kawan dia kat pokok tu. Fama barih tu makani. Aku pun duduk dekat bukit tu tunggu. Tengok perkembangan seterusnya. Jadi, mamat-mamat penyamun ni dah tak ada apa dah, kau tahu tak? Tak ada apa dah. Dia tinggal buat Maggi ni. Maggi tu je dia bawa. Tu. Yang lain-lain semua dah tinggal. Yang barang dia orang pun dah tinggal belakang. Fama barih tu makani hatta ra'aitu fawarisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni macam cerita dalam cerita drama lah pula kan. Dah habis orang kena kejar semua ni, barulah beberapa orang sahabat Nabi datang ke arah aku. Wah, macam cerita Aziz kan, hero dah lawan-lawan pun datang. Macam tu lah ceritanya. Rupa-rupanya dia orang tidur cerita ni tuan-tuan ya. Ha, tu.
Kan biasa macam tu kan. Dah mati, oh jahat dah mati, hero pun dah cedera parah, boom datang. Tak berlama datang, sahabat-sahabat Nabi datang. Suma aqbalu minal madinati. Fa'idha awaluhum qad aqbalu minal madinah. Mereka datang daripada Madinah. Antara sahabat yang datang siapa dia? Al-Akhram Al-Asadi. Wa'ala isrihi Abu Qatada Al-Ansari. Wa'ala isrihi Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Tiga orang sahabat. Fama in ra'ahumul qawmu hatta habbu wa wallaw mudbirin. Bila tiga orang sahabat dia datang naik kuda, mamat-mamat penyamun tarbus bawah pokok tu nampak, alamak, lagi tiga orang sudah datang lah. Kalau dia seorang pun kita dah pancit, dah kejar, kena kejar dengan dia. Ini lagi tiga orang mampus, jom kita lari. Ha, terus lari tuan-tuan, habis lari bersepah. Padahal tiga orang ni biasa je. Taklah pau macam Salamah bin Al-Aqwa. Fahammal akhram bi'ayal haqqabihim. Oh, ada ceritanya punya, tak habis ni ha. Jadi tiga orang sahabat ni nama ada seorang nama Al-Akhram. Al-Akhram Al-Asadi ni. Dia nak kejar saki-baki penyamun ni. Fa'akhastu bi'an bi'inani farasih. Aku pegang tali kuda dia. Wa waqaftu fi wajih wa kutulah. Dan aku cakap kepada Akhram Al-Asadi. Dia kata, ihzar ya Akhram. Antalhaqa bihim fayaqta'uka anna wa yanfaridu bik. Jangan kejar dia orang, jangan kejar. Aku bimbang nanti kalau kau kejar, kau follow sampai tempat dia orang, nanti kau akan terputus bantuan daripada kami, kau seorang-seorang aja. Kan? Tak payah kejar, jangan, bahaya. Kalau kau tinggal kau seorang, nanti kau pula kena serang nanti. Watarayyas hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabi. Kau tunggu je kat sini. Sabar, kita tunggu dekat sini. Sampai Nabi dan para sahabat datang ambil kita. Faqal. Tapi apa kata Akhram Al-Asadi? Dia kata, ya Salamah, in kunta tu'minu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa ta'lam anna al-jannata haqqun wal nara haqqun fala tahul baini wa baina syahadah. Apa kata Akhram? Wahai Salamah bin Al-Aqwa, kalau engkau ni seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, jangan kau sekat aku antara aku dan antara syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku dapat tangkap, rezeki aku. Kalau aku mati, aku syahid. Lepaskan aku. Qala Salamah. Fakhalaitu sabilahu. Lalu aku pun terpaksa lepaskan sahabat ni, Akhram ni. Fantalaqa wara'ahum hatta altaqa ma'a muqaddimil qawmi. Dia pun kejar, tuan-tuan. Memang betul kata dia. Dia kejar sampai masuk kampung Ghatafan. Dah masuk kampung orang habis lah. Kan? Puak-puak di belaka. Fa'aqara farasah. Lakin hadza karra 'ala al-akhram fa ta'anahu ta'latan ardadhu fa kharra sari'an shahidan. Akhram ni rupa-rupanya tuan-tuan memang tekad tau. Dia mungkin dia dah marah sangat. Dia sampai kat kampung tu, dia boleh je nak kona balik, lari boleh. Tapi dia tak nak orang panggil apa pergi tak kembali. Dia turun pada kuda dia sembelih kuda dia. Dia nak lawan sungguh. Nak lari macam mana? Memang ya sungguh lah. Sampai-sampai dia sembelih kuda dia mati dengan diri pun akhirnya gugur syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Salamah, fawalladhi karama wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inni tabi'tuhum ba'da dhalika a'du ala rijlayya hatta fasaltu an fursanil muslimin fama arahum wala ara min hubarihim syai'an. Apa kata Salamah? Demi Allah yang memuliakan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni Salamah ni tunggu, apa cerita Akhram ni tak balik-balik? Dia dah susah hati. Tantang kena bunuh kot. Ya sungguh dah kena bunuh ha. Dia pun pergi kejar pula tuan-tuan. Dia seorang-seorang. Ardu ala rijlayya. Lari pula, bukan ada je kuda kawan tu kan. Patut pinjamlah kuda member, tak lari. Stamina boh, kau jangan main. Cerita pasal lari kuat ni biasanya orang mana? Kenya. Kan? Ha, dia tu kalau masuk pertandingan semua balik awal belaka. Saya abang saya tuan-tuan, abang sulung. Abang sulung saya ni dia suka masuk marathon yang lari-lari tu. Dia biasa lari 20 km, 50 km. Anda pergi buka puasa rumah dia Ramadan tahun lepas, dia bawa balik jogging. Bawa balik jogging. Bulan puasa bawah. Ha, tanya, Zain kau pergi mana tu? Jogging lah. Jogging. Kau puasa kejap? Puasa je, jangan itu.
Kau jogging jauh berapa jauh? Tak jauh pun berapa? 7 kilometer je. Innalillahi wa inna ilaihi. 7 kilometer bang. Tapi badan dia smart ah. Kan flat, rata baik punya. Aku lain dah sikit. Memang dia relax kan. Tapi dia kata kalau orang lari maraton ni, dia kata dia orang maraton pun dia maksud juga yang biasa lari dekat gunung bukit Bukau tu ha. Oh, itu yang dulu ada budak mati jatuh dekat gaung kan. Dekat kawasan tu. Dia kata apa kau tahu tak? Kalau kau lari kau malu pasal apa? Yang lawan kau tu kadang-kadang yang umur 60 tahun, Cina Pek 60 tahun, selamba. Lemak tu tak tahan tu kan. Tercabar dia kata. Jadi ni stamina luar biasa lah ya? Kita ni lari sekejap je mulalah sakit. Sakit rusuk. Aku kejar-kejar hatta fasaltu an fulsanil muslimin fama arahum wala ara min gubarihim syai'an. Falamma danat asy-syamsu ila al-maghrib aradu an ya'dilu ila syi'bin fihi ma'un yuqalu lahu dhu qaradin liyartawu minhu falamma ra'awni fi ithrihim tarakuhu fama dhaku minhu qatrah. Rupa-rupanya Akhram tu kena bunuh bukan dekat kampung Ghatafan. Maknanya jauh lagi. Cuma tadi Allah mungkin Akhram tu dia dah kena kepung dengan puak-puak tu tengah-tengah padang pasir kena kepung, kena bunuh. Jadi aku ni tak sedar hatilah apa cerita kawan aku ni. Aku pun kejar. Berlari dia kejar-kejar tuan-tuan sampai dua sahabat tadi yang follow tu kan tinggalkan dekat bukit tu, dia seorang-seorang pergi kejar. Sampai kat situ sampai dekat situ matahari tenggelam. Ambil engkau daripada subuh sampai maghrib. Aku nampak penyamun ni aradu ayat dulu ila syek bin fihima. Dia orang pergi dekat satu kawasan yang ada lopak, kawasan tu ada lembah air tau, boleh minum. Yuqalulahu zuqaradin. Nama tempat tu zuqarad, ada air kawasan tu. Dia pun nak nilah nak minum air lah, nak bubuh air dalam bekas kan. Baru nak minum falamma ra'awni fi ithrihim tarakuhu. Baru nak minum salah seorang daripada penyamun ni perasan aku ada. Mamak ni kejar lagi kita. Oh, ya, nampak. Alamak, dia datang pula. Kan, dia orang ni tuan-tuan elok nak minum. Tak jadi minum. Berlari bersepah pula. Puh, berlari belaka. Dah dia seorang sampai kat situ tuan-tuan. Allah. Kan pelik cerita dia ni. Famazaku minhu qatrah. Setitis air pun dia tak boleh ambil. Dengan sebab takut tengok aku ni. Ha. Sumantalaku musri'in. Waqad khalafu wara'hum farasaini fajitu bihima ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang lari tuan-tuan, dua orang ni ada bawa dua ekor kuda. Dua orang lari macam tu, tinggal kuda dua ekor. Dapat pula kuda dua ekor dia kata. Ha, kau tengok rezeki. Fa idza huwa wa sahbu 'ala al-ma'i alladhi dafa'tu manhu. Lalu aku pun bawa balik kuda dua, kuda-kuda penyamun ni bawa balik bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jumpa ke Nabi. Wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhadha al-ibla allati istanqastuha minhum. Sampai-sampai nampak-nampak Nabi dah pegang unta-unta Nabi kan yang kena rembat tu. Wa wada'a yadahu 'ala kulli ramhin wa murdatin khalafuha wara'ahum. Dan aku nampak Nabi dah ambil belaka dah. Ya, buntil-buntil pakaian baju kain semua tu dan anak-anak panah apa lembing-lembing yang aku rampas tadi. Wa idza bilalun nahara naqatan wa ja'ala yashwi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min kabidiha wa sinamiha. Dekatnya waktu pun dah malam, sahabat-sahabat nak balik ke Madinah jauh lagi. Bilal bin Rabah pun sebelah seekor unta Nabi buat barbecue malam tu. Ha, malam tu makan apa unta panggang tuan-tuan. Tapi nak khabar stamina sahabat ni. Qala salamah. Walamma asbahna nudiya birahil. Kami pun bermalam kat situ. Besok pagi Nabi ajak kami pulang ke Madinah. Wa ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu ala naqatil al-adba wa madaitu ma'ahu hatta balagna al-Madinah. Jadi tuan-tuan, sebagai apa keistimewaan yang Nabi beri kepada sahabat ni dengan sebab dia seorang kejar unta Nabi, kejar kuda, kejar belaka, balik ke Madinah dia diberikan penghormatan untuk menaiki unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dekat depan, aku duduk dekat belakang Nabi. Wa madaitu ma'ahu, aku naik unta bersama Nabi sampai masuk ke Madinah.
Hani'an li Salamah bin Al-Aqwa annahu ghada radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famassa jasaduhu jasadal karim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah Salamah bin Al-Aqwa. Dengan sebab apa? Bukan senang tuan-tuan nak dipilih orang yang boleh naik unta sekali dengan Nabi. Kan? Antara sahabat yang pernah naik unta sekali dengan Nabi ialah Abdullah bin Abbas. Itu pun masa dia kecil-kecil. Biasanya Nabi bergilir, kau naik aku turun, kau naik aku turun. Tapi kali ni tak, Nabi naik dengan dia. Beruntungnya sahabat ni menyentuh kulitnya dan kulit Rasulullah SAW. Perjalanan yang jauh daripada utara Madinah sampai masuk ke dalam kota Madinah Rasulullah SAW. Hani'an lil Islam, fatahul jari'ul miqdam. Beruntunglah Islam yang mempunyai seorang pemuda sehebat Salamah bin Al-Aqwa. Wa radiyallahu an Salamah bin Al-Aqwa u'jubatul fursan. Dan Allah Ta'ala meredai Salamah bin Al-Aqwa. Sebagaimana hebatnya dia ni, kejar orang naik kuda dia boleh kejar. Silap gaya kalau lumba lari dengan kuda, kuda boleh kalah dengan dia. Wa sabaqal khuyul as-safinat. Dan disebutkan sejarah, dia ni antara latihan dia, sabaqal khuyul. Dia lumba lari dengan, bukan dengan orang. Dia lumba lari dengan kuda. Allahu Akbar. Patut pun tuan-tuan, lumba lari dengan kuda, kau jangan main-main. Kita boleh tuan-tuan, lumba lari dengan kuda. Kuda kepang. Ha, kuda kepang tak ada hal punya. Tapi kalau kuda padi pun tak dapat nak tolong. Ha, inilah sahabat Nabi nama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah panjang umur dan rezeki, kita jumpa lain kali. Tuan-tuan ada tiga iklan. Yang pertama, insyaAllah Raya Haji ni, Muslim Care akan buat korban ke Syiriah. Harga seekor kambing, harga seekor kambing semalam RM900, tapi kita dapat berita terkini dengan sebab ringgit kita teruk tuan-tuan, $100 bersamaan RM380. Ini zaman saya belajar kat Syiriah dulu. Zaman kita belajar kat Syiriah dulu $250 kita, $100 $250 kan. Ni $380, memang teruk tuan-tuan. Kalau budak-budak kita yang belajar overseas sekarang memang sakit sungguhlah. Teruk sangat duit kita. Jadi harga seekor kambing RM1,000 tuan-tuan. Kami terpaksa letak RM1,000. Jadi kami sasarkan paling kurang 30 ekor kambing yang untuk kita korbankan di Idlib dan juga Ghoutah. Kawasan ni dua-dua perang yang terbaru dekat Idlib tu, Bandar Ariha tu. Setelah Mujahidin berjaya menawan Bandar Ariha ni, tentera Bashar serang pula. Yang terbaru jet pejuang dia jatuh dekat tengah-tengah bandar. Tengah jatuh tengah bandar tu, ramai orang mati. Dia bila saya baca semalam tuan-tuan, baru tahu. Pengarang kitab ni, Syekh Abdul Rahman Ra'fat Bashar ni, rupa-rupanya orang daripada Bandar Ariha, orang utara Syria. Tapi dia meninggal dunia dekat Turki. Meninggal dunia dekat Turki. Okey tuan-tuan, itu yang pertama. Korban di Syria. Jadi kalau siapa yang berminat, boleh masuklah Facebook Ana ataupun Facebook Muslim Care, ataupun jumpa Ana ke jumpa sahabat kita Khairi depan ni. Yang kedua, dekat luar tu ada kawan saya orang Syria juga. Dia numpang niaga. Dia cerita kat Ana masa raya baru ni. Dia kata dulu dia masa menyewa dekat apartment Shah Alam ni, dia guna duit dekat Syria. Dia ada rumah kat Syria. Jadi orang sewa rumah tu, jadi orang sewa rumah bayar apa ni, hantar duit ke Malaysia lah. Jadi duit tu dia buat bayar rumah kat sini. Tapi dapat berita terbaru, orang yang bayar tu pun dah jadi miskin papa kedana habis. Duduk ramai-ramai, berasak-rasak dalam rumah tu. Dia kata aku pun tak kata apalah, tak apalah, semoga Allah Ta'ala selamatkan dia orang. Dah tak ada duit, dia kata. Jadi anak kata tak apalah, kau ikut aku pergi mengajar. Lepas aku mengajar, kau buka lah kedai kat belakang, kau niagalah apa yang dia niaga. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tolonglah beli apa-apa yang dia jual. Kalau boleh perhabis senang kan, besar pahala tuan-tuan. Daripada tuan-tuan bagi derma dekat apa nama mamat seorang tu, Najib, lebih kurang macam tu. Tak ada peedah, mengarut samdul mangkuk aku marah malah kan. Mengarut lah ke, baik kau tolong orang tu, dapat pahala. Lepas tu yang ada seorang pakcik tu nama dia Abu Majid. Dia ni boleh baiki elektrik. Dia ni masa kat Syria dia ada dua workshop. Dia buat kitchen cabinet tuan-tuan masa kat Syria. Tapi sekarang dah perang dah hancur habis. Kot-kot lah. Dia boleh cakap orang putih, boleh speaking. Saya boleh sleeping tuan-tuan.
Dia tuan-tuan kalau bolehlah nak ambil khidmat, nak tolong lah, nak tolong. Daripada kau panggil Cina Pek mana baiki rumah kau wiring, baik kau panggil Syekh Syiria tu. Kan? Kau berkat mana dia tahu, dipasang wire elektrik, dikurangkan apa tu meter elektrik tu tuan-tuan. Manalah tahu berkat. Wallahualam kan. Okey, jadi Abu Majid tu dia boleh cakap orang butih. Tuan-tuan bolehlah ambil nombor telefon dia, tolong dia. Yang ketiga, biasalah mahat kami memerlukan bantuan tuan-tuan. Sekarang pelajar dah nak masuk makin ramai. Kita terpaksa sewa lagi 2 bangunan dan kos makin meningkat. Sewa saja dekat RM15,000. Kan? Hari tu aku tengok allowance guru je RM20,000. Aku rasa macam nak sebelah mati dah rasa ni. Tapi alhamdulillah hidup lagi. Ala kulli hal, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, sama-samalah kita bantu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim. تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تكبير الله.